gelaran musyawarah untuk pengundian nomor urut calon kepala desa, serta musyawarah penetapan waktu pemungutan suara, penghitungan suara, dan teknik pelaksanaan kampanye di Desa Ciharang, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor, Jumat tanggal 4 Desember 2020, bertempat di Aula Kantor Desa Ciharang yang dihadiri oleh Camat Dramaga PJS Desa Ciharang, BPD, Babinsa dan Babinmas Desa Ciharang, serta kelima calon kepala desa Ciharang. Dalam pelaksanaannya nanti, pemungutan suara akan disebar di 7 tempat pemungutan suara TPS dengan jumlah hak pilih 11.289 DPT yang tersebar di wilayah 13 RW dan 60 RT. Pemilihan kepala desa tingkat desa, badan permusyawaratan desa, tim sukses dari sendiri, tim pendukung, calon kepala desa, dan unsur keterwakilan masyarakat pada pemilihan kepala desa Ciharang, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor tahun 2020. Pemilihan kepala desa Ciharang, Kecamatan Dramaga tahun 2020 bagian demokrasi, proses pemilihan rentan dengan penimpangan, godaan, dan memudahkan dibajak oleh individu-individu yang tidak bertanggung jawab. Hak pilih pada pemilihan kepala desa Ciharang. Nah, mencegah dan tidak melakukan praktek korupsi. Nomor 2, Bapak Wayan Sarjana. Nomor 3, Ibu Putri Sela. Nomor 5, Deni. Itulah calon KPS Desa Ciharang periode tahun 2021. Itu nomornya, Pak. Silakan diberikan. Pak, ada langsung. Langsung ada nama, foto. Thank you.
itu sesuai dengan apel untuk tahapannya. Sebetulnya tahapan kelima itu musyawarah tempat pemungutan suara di Bawang Suara. Itu sekaligus sehubungan adanya surat rekomendasi dari para calon untuk acara poin 6 ini disatukan dengan poin kelima. Jadi untuk hari ini acaranya ada 2 poin, itu tahapan kelima dan tahapan 6, yaitu musyawarah tempat pemungutan suara dan juga pengundian nomor urut calon. Ya. Untuk saat ini kita tetap melakukan prokes ya, protokol kesehatan kita jalankan. Untuk di semua TPS kita jalankan, juga untuk rumahnya jalankan, dan sesuai dengan untuk pelaksanaan Pilkades tahun 2020 ini kita adakan di TPS tersebar, tidak hanya satu tempat di TPS tersebar, dan juga menggunakan prokes atau protokol kesehatan di masing-masing TPS. Kemudian nomor urut calon kepala desa Ciherang periode tahun 2021-2007, nomor urut pertama tadi diraih oleh Bapak Hayat Sukaryawan SE. Nomor urut 2 diraih oleh Bayan Sadiana. Nomor urut 3 diraih oleh Ibu Uci Marina. Nomor 4 diraih oleh Syuhairin Nesa. Dan nomor 5 diraih oleh Bapak Deni. Sementara jadwal kampanye dijadwalkan mulai tanggal 14, 15, dan tanggal 16 Desember tahun 2020. Dari Desa Ciherang, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Robi Palapa TV News mengabarkan.